datang di video aku. Jadi aku tuh ganti nama akun YouTube dari Happy Meal, Happy Meal menjadi Bella Chef. Karena banyak yang bilang susah nyarinya. Dan aku sekarang ini lagi bikin video room tour. Karena aku baru pindah kamar dari kamar bawah ke kamar atas, yang mana aku sangat suka dengan ini si jendelanya. Video room tour ya. Jadi kalau kalian tambah jumpa kan bakalan yang ini pintu aku. Biasa aja, nggak ada apa-apa, polos aja biasa gitu. Ininya genggamannya juga kayak silver tapi gak bronze gitu, aku suka tapi kotor. Ya nanti kita bersihin. Dan lucunya ini sedikit lucu dan bodoh juga. Terus cara kuncinya di sini. Jatuh dong di sini. Ini pintu mau ke arah kamar adik aku gitu. Jadi 1, 2, 3 pintu dan nggak situ terus diganjel. Terus kita masuk ke bagian sini. Ini ada kayak kaca besar, ini aku custom. Ini kayak kayunya kayu pinus gitu ya, jati Belanda. Aku suka aja sama ini. Tuh, semua di situ. Ya kayak gini lah, untuk ukurannya aku bakal taruh di description. Terus masuk ke bagian sini. Ini tuh juga aku custom sama ini, sama si kacanya. Ini tuh kayak laci gitu, ada kacanya tapi udah pecah aku buat. Tapi kita masuk ke bagian sini. Di sini tuh ada kayak untuk jalan bekal aku. Ini punya nenek aku, udah berkarat kali tapi masih bagus sih aku pakai. Terus ini ada si untuk narok kapas punya nenek aku juga, lucu kali aku pakai. Terus pindah ke box ini. Box ini tuh box sepatu aku dan isinya kayaknya kayak putih, Corsair X apa gitu-gitu dan lain-lain lah pokoknya. Terus pindah ke sini, ke bawah bagian lacinya. Ini tuh kayak stok aku gitu, kayak stok kapas, soft ruler, terus ada sabun mandi aku. Pindah ke sini, ini frame yang besar. Itu ada gambar orang gitu sebenarnya, tapi aku takut gitu, jadi aku gambar lagi dan ketutup. Jadi lebih tidak menakutkan. Aku beli ini tuh di pasar ular. Kalau misalkan orang Medan pasti kalian tahu pasar ular tuh di mana. Next move ke tempat tidur. Tempat tidur yang sangat-sangat bukan aku. Ini terlalu terlalu subhanallah untuk aku. Ini tuh kayak aduh nggak ngerti lagi lah, ini selera mamaku kali pokoknya. Terus ini ada selimut aku. Ini aku jahit sendiri gitu. Bahan katun Jepang gitu. Yang nge-cover semua sih, apalagi yang sebelah sini belum aku jahit gitu weh. Oke, masuk ke bagian meja belajar. Nah, untuk di bagian meja belajar ini tuh aku ada lampu belajar. Ini tuh aku pertama warna hitam, terus aku cat lagi gitu jadi warna olive green, green pastel gitu. Tapi ini tuh udah kayak bergigi-gigi gitu gara-gara kuas aku pakai tuh kotor. Keramik untuk motong-motong sama untuk gunting-gunting gitulah. Kayak kertas, foto, stiker gitu-gitu. Terus nih laptop, boleh nanya laptop aku tuh merek apa? Lenovo Yoga ya, guys. Terus ini ada mesin jahit. Part kesukaan aku di kamar ini adalah mesin jahitnya. Ini tuh Singer yang heavy duty. Ini tuh bagus. Aku suka kali sama bentuknya dan aku beli yang segini nih. Apa tuh? Jenis jahitannya. Ada lagi yang lebih lengkap tapi aku gak beli yang itu, karena menurut aku yang ini aja udah pas untuk aku dan cocok. Ini bahannya jati Belanda dan ini dicat clear gitu aja. Dan nengok, ini udah kotor. Aku bakalan nge-repaint ini nanti di next video aku, remake over aku. Bisa nanti langsung dikepoin aja. Tapi nanti November mungkin. Jadi ini si meja hiasnya aku lumayan suka juga, karena dia kayak lebih ke vintage-vintage gitu. Kita masuk aja ke sini. Ini tuh kayak tote bag kecil gitu untuk taruh sheet mask aku. Kenapa coba dia jatuh? Oke, ini taruh kayak sheet mask aku, tapi sheet mask aku gak habis. Aku belum beli karena lagi krisis. Terus masuk ke bawah, ini ada kayak kacaku, ini bahan plastik tapi aku kilokus lagi. Nanti aku mau repaint lagi di next video. Ini soalnya udah buka-buka. Ini dari kaca harga 24.000 kalau nggak salah, sama ini kayak botol minuman gitu. Terus ini masuk ke bagian sini. Ini kayak naruh gelang, kalung dan lain-lain.
Terus mangkok itu aku beli waktu aku ke Bali. Dia ada set yang besar, sedang, kecil, dan yang kecilnya itu gini. Aku suka sama warnanya, itu lucu kali gitu loh ya. Ya kan. Terus pindah ke sini, ini bagian skincare aku. Kok sama Sinux ini. Sinux ini tuh kayak moisturizer gitu. Untuk kulit sama rambut dan muka bisa juga. Tapi aku lebih sering pakai di tangan, kan tanganku kering. Dan di rambut aku yang super-super dry. Ini bagus sekali. Aku udah sering kali pakai ini, tapi tetap aja masih banyak sisanya. Nggak ngerti juga. Terus masuk ke ini. Ini tuh kayak kaleng naro sabun gitu. Dia dari temen aku waktu dia ke Turki. Made in Turki. Packagingnya sangat-sangat lucu sekali. Aku sangat suka. Wih, kayak aduh lucu kali wih. Terus ini adalah parfum temen aku yang kebawa aku. Tapi kayak aku pikir-pikir, kok lucu ya untuk dipajang. Tapi tenang aja, aku bakalan balikin barang ini ke dia nanti. Waktu setelah siap-siap video. Lucu ya. Terus ini ada lilin, aku beli di Shopee. Ini lucu, nanti kalau kalian taruh baterai, nanti dia ada nyala gitu. Kalau yang besar ini, kalian pakai baterai. Kayak baterai yang lagi aku pakai untuk baterai remote AC, jadi ini gak bisa hidup. Nanti dia kayak goyang-goyang gitu, warnanya coklat, kayak warna kuning gitu. Terus masuk ke bagian ini tuh tanaman monstera. Duh, aku lupa namanya apa. Pokoknya ini tuh nanti menjalar gitu lah weh. Yang kecil-kecil udah kupotong terus mati dan akhirnya tumbuhnya yang besar-besar gini. Ini tuh potnya tanah liat gitu, harganya berapa ya? 25 antar 15. Suka aku sama warna tanah liatnya tuh lucu kali gitu. Terus ini tuh dompet kayak gitu dari tuh udah tempat tidur aku ini. Tapi karena gak tau gunain tuh apa, jadi aku gunain tuh alasan. Jadi biar si tanah liat ini gak ngerusak si ini, si mejanya. Kursi ini tuh aku beli di Informal ya, kursi sejuta umat ya. Semua orang kayak pakai ini. Ini kayak gitu. Aku suka sama warna kayu dan warna putihnya. Terus kita masuk ke bagian ininya dulu, laci kecil ini. Berarti aku sambil ngecharger karena lobet ada laci aku. Ini isinya kayak benda-benda yang penting gak sih sebenarnya, gak tahu juga. Kayak ada powerbank aku, remote, buku bacaan, pouch nyimpan-nyimpan uang receh gitu, kacamata, terus jam, jedai, pensil, pulpen, laptop, headset. Ini headsetnya pouch aku jat sendiri gitu. Terus masuk ke bagian bawah sini, ini tuh kayak barang-barang yang paling sering aku pakai, kayak tripod, case laptop, charger, payung, dan lain-lain. Terus kita masuk ke bagian laci ini. Ini lacinya juga udah merusak tau nih. Ini tuh isinya kayak skincare-skincare, body care aku, dan makeup-makeup. Ini makeup-makeup aku, kemarin lip tint pun, dan lip tint aku udah pada hilang. Terus ada micellar water, skincare, body care, micellar water, bedak, moisturizer, kapak, tissue, dan lain-lain. Itu aja sih kalau untuk bagian meja ini. Kita masuk ke bagian sini. Ini tuh adalah lazy tripod, tapi aku udah untuk tripod aku karena kayak lebih enak gitu makainya. Ini tuh tapi aku jadiin untuk gantungan si bunga eucalyptus KW ini. Ini aku beli di IKEA gitu. Warnanya pun kayak hijau soft gitu. Aduh kok bagus. Terus ini aku dikasih mantan aku. Jadi dia ngasih kayak biji bunga matahari, terus ada instruction, ada instruksinya gitu. Instruksinya, duh, dan instruksi itu sangat-sangat nih. Jadi aku tetap majang. Dan ada poster dari Mods album BTS. Terus apa lagi ya? Oh, ini ada stiker dari Shadow is Beige. Ini brand aku. Aku jual pouch, tote bag sama masker. Belum launch sih, tapi kalau misal kalian penasaran kan bisa langsung aja kepoin Instagramnya Shadow is Beige, oke? Terus kita pindah ke sini. Ini tuh ada untuk lampu gitu, sama ada untuk ngapain wifi. Dan sini ada meja kecil gitu, nggak rapi. Oke. Meja kecil ini tuh dibeliin Dina waktu aku ulang tahun 2 tahun yang lalu. Terus ini aku dikasih teman aku juga framenya. Terus ini aku gambaran dari buku aku gitu, bukan buku yang di perpustakaan, please.
Terus ini ada kayak apa dari kotak jam vodka gitu. Aku soalnya samain kotaknya jadi kayak bannya kayak pinus gitu juga. Terus aku narok kayak peralatan jet aku yang paling mudah aku gapai dan paling sering aku pakai, kayak ada sentimeter, dedel, benang, jarum pentul, jarum jahit dan lain-lain. Terus di bawahnya ini tuh ada mukena dan sajadah. Aku tuh suka sama warna ini. Ini dua warna favorit aku. Kayak dusty pink sama warna si olive green ini. Aduh cantik kali. Terus ini isi si laci ini tuh gak ada apa-apa weh. Kayak cuman peralatan jahit aku, peralatan lukis aku, payet-payet dan lain-lain. Bisa dilihat kayak gunting. Ya gitulah pokoknya. Oke. Itulah gitu. Ini ada keranjang sampah aku. Kenapa aku soalnya sama keranjang sampah yang bahan-bahan kayak gini tuh? Gara-gara dia tuh bisa masuk kemana aja dan dia tuh besar nih sampahnya, sisu gitu. Jadi aku tetap pakai ini. Kita masuk ke bagian perbucinan. Ini tuh bagian, tapi ini adalah barang dari Shadow is Beige pouch gitu. Rosiko ada kayak kotak-kotak. Ini ada kayu di atas dalamnya. Ada album BTS yang mod sama yang Love Yourself. Ini ada kayak pouch untuk stiker-stiker aku, lem-lem aku untuk kegiatan-kegiatan hobi-hobiku menempel-nempel sesuatu itu di sini. Ada RJ. Bias aku tuh VW tapi aku suka sama RGB21, kayak warnanya tuh lucu kali. Terus sini ada kayak nih sama kayak si ini. Si apa tuh? Yang ini. Tapi ini warna dongkernya. Terus ini ada dari teman aku juga, ulang tahun aku dari 3 tahun lalu 4 tahun yang lalu ya. Unicorn. Kesukaan aku waktu kecil. Terus ini dari sisa kamarku yang di bawah. Si kecil ini tuh kayak untuk narok tumbuhan aku ini. Yang bolong-bolong ini udah kuning, aduh kening. Itu masih bisa hidup kok, masih banyak yang baru tuh. Gak apa-apa. Ini alas ininya dari Starbucks, aku belum ada rencana beli-beli, nanti aja untuk video selanjutnya aja. Terus ini aku beli Informa juga. Terus aku dikasih sama ibu jual tumbuhan ini, karena aku beberapa kali sama ibu itu dikasih gratis gitu. Terus ini ada buku, aku belum baca sampai habis karena sedikit mengesankan, jadi aku ganti baca buku gitu. Terus kita pindah ke sini. Ini aku beli waktu aku ke Bali guys. Di 150.000 kalau enggak salah. Enggak tahu lah, ini bagus sekali, lucu. Terus sini ada plastik untuk aku pakai tie-dye, ada si tali untuk buat kayak gini, tapi mau ada kesampaian aku buat-buat kayak gitu. Terus ini ada kayak untuk bikin tumbuhan aku lebih kinclong warnanya. Tapi aku gak sering-sering pakai sih, beberapa kali aja. Karena aku takut rusak si daunnya. Kalau sering, kan ini kan dekat jendela kan. Takutnya dia kepanasan gitu. Tutup lagi karena gak udah bu. Terus di sini ini aku jahit lagi juga. Ini untuk mejanya, pertama ini warna coklat tua gitu. Tapi aku cat lagi jadi warna ijo gini, jadi kayak lucu kali gitu, aku suka. Terus di bawah ini tuh ada kayak beberapa buku yang masih sama aku, karena beberapa buku aku sama teman-teman aku gitu dan aku nggak tahu siapa aja minjem. Jadi kayak gini. Ini ada lilin juga dari Miniso, bentuknya bagus gitu, aku suka. Jadi aku tetap pajang walaupun dia udah mulai gosong. Terus ini ada kayak buku dari ini aku kayak ngambil gambar si itu yang kayak kerupuk itu dari sini, karena kayak dia banyak itu gambarnya. Ntar ya tuh ya kan, lucu-lucu kan tuh. Udah lama kali sih dari aku SMP bukunya. Terus masuk ke ini kayak perlengkapan jahit aku gitu. Ini kayak perlengkapan jahit aku, ada pola untuk masker, kalian bisa nengok. Aku nggak jual maskernya, tapi kalau misalnya kalian mau belajar juga, aku ada videonya di sini. Terus ini ada kayak benang dan lain-lain gitulah. Ini ada kayak gini, biasanya akar-akarnya wangi kali, 50 atau 25, aku nggak. Terus ini di bawah ini ada kain-kain aku, kain jahit aku, itu gitulah pokoknya. Karena aku kang jahit guys. Terus ini adalah bagian cat-cat aku.
Oh iya, untuk cat yang ini nih, ini tuh Toa. Nama brandnya Toa. Ada kayak bekas Pilox, thinner, Pilox, kuas dan lain-lain gitu. Ini cover untuk mesin jahit. Oh ya, ini tuh dari kardus. Tapi aku cat lagi gitu. Karena why not? Ya kan, lucu kok. Terus di sini ada kayak mat yoga aku merek Happy Fit. Ini bagus sekali, masih awet kali di aku. Tapi agak slip gitu, tapi nggak apa-apa. Terus oke, kita masuk ke bagian lemari. Lemari ini di sini kayak aku naruh baju-baju aku yang paling sering aku pakai, digantung aja karena lebih enak gitu. Masih belum banyak isinya sih weh. Ini kayak box aku isinya. Isinya oh, ini kayak kabel kamera, isi kameranya, kamera gitu gitulah pokoknya. Yang jarang aku pakai kecuali aku mau pergi gitu. Oke, untuk lemari baju aku. Ini aku bukan sesuai warna sih sebenarnya. Sesuai yang sering aku pakai. Tapi memang warna-warna yang sering aku pakai tuh kayak gini-gini, jadi nampak kayak satu tone gitu. Dan kenapa aku gantung? Karena kebanyakan tuh bahannya kayak linen-linen gini weh. Jadi kalau dilipat tuh kayak cepat kusut gitu loh. Tuh, gini-gini. Tuh. Ini aku gantung. Dan aku suka hasil gantungannya. Kayak jadi rapi kali gitu. Padahal orangnya nggak rapi-rapi kali juga sih. Terus kita masuk ke yang kedua. Itu ada guling, jadi kalau misal teman-teman aku mau datang, aku bakalan ngasih ekstra guling biar bisa golek-golek di tempat tidur. Terus ini ada kayak baju-baju hitam aku, celana, inner, gitu-gitulah. Baju hitamku yang lain, yang sering kupakai lagi di laundry, jadi nggak ada di sini. Terus ini ada kayak celana-celana aku. Ngapainnya sesuai warna juga, kalau warna-warna soft tone gitu di sini, kalau yang dark-dark tuh di sini. Terus ini ada bagian tidak bisa dibuka karena ini privacy sekali. Di sini ada bagian jilbab aku. Balik lagi ke tone, ini tone-nya warnanya kayak earth tone gitu, ini hitam gitu. Ini ada kaos kaki aku. Yang lainnya masih di laundry. Ini kemeja-kemeja aku. Kok apa kos? Ini kemeja-kemeja aku. Ini baju-baju tidur. Ini bajunya, tapi ini celananya. Bajunya itu terlalu panas untuk aku. Bagian sini tuh bagian terjelek. Jadi ini tuh bagian kayak hoodie-hoodie yang kupakai gitu. Udah kupakai ini biasanya kalau misalnya mau ke Indomaret. Kalau ini kayak kelas online buru-buru, aku pasti ambil hoodie ini langsung. Tuh jilbabnya. Terus ini tas-tas aku, tote bag dan lain-lain. Baju adik aku. Isi tuh baju-baju yang bakal ku taruh di thriftingan aku di Flante. Terus ada ekstra cok sambung, ada koper dan ekstra sajadah lagi. Thank you guys yang udah nonton video aku yang ini. Semoga kalian suka dan nantikan video aku selanjutnya, bakalan ada beberapa video baru lagi. Ya udah, jangan lupa untuk langsung aja di kepoin description box aku karena di situ banyak informasi tentang produk yang aku pakai. Semoga video bermanfaat ya, we. I'll see you next week. Next video, I guess. Bye.